Oke lah guys, ini adalah match ketiga. Gila men, gak terasa ya guys ya, MPL udah mulai gitu loh. Wih, diganggu Baloski. Baloski ini pemain Filipina yang pernah MVP dia. Ini ngeri nih orang nih guys ya, dia paksain si Albert ini pakai retrinya gitu dudunya guys ya. Mereka nih oke, Finn mati kah? Kayaknya Finn mati sih menurut gue. Aduh, Finn terlalu itu guys, anjing loh. Ini kalau Geek Fam menang sih keren loh guys. Karena mereka ini selama ketemu LK ya, kalah terus tau gue guys. Kalau misalkan dia menang, ini keren sok. Gak usah juara guys, menang dari LK aja udah keren loh. Karena season kemarin mereka benar parah banget guys ya. Tapi mereka ini sekarang revisi guys ya, revisi gitu. Nih, wah cedera nih lawan 3 orang guys, si cedera ya. Lawan ada lawan Skylar, ada lawan VN, Alberto ya. Oh gila cedera nih, cedera guys ya. Dia cedera cok. Oke si Valentin di rumput. Valentin ini harus dapat ultinya si itu guys. Ultinya dari seorang si VN guys ya, yaitu Faramis. Itu baru bisa menangin gamenya gitu. Karena Faramis kita tahu sekarang tuh OP-nya parah ya. Diri semenjak di buff kemarin ya. Di sini cedera tahu ya, si VN lagi di dalam rumput gitu ya. Karena dia gak ada di itu guys, gak ada di atas gitu. Jadi si cedera nih tahu gitu. Oke, cedera. Cedera gak mau farming kah? Pura-pura ninja. Kali ini akan kembali diperebutkan oleh kedua belah tim. Oke. Gak ada yang mau farming. Orang yang paling menyebalkan. Wah, gak dikasih farming, cok. Gak di-clear loh. Sengaja, guys. Apa ya? Gua bisa bilang dia tuh. Wah, gila sih ini sih. Ini R7 level 4 juga. Akan terjadi war sekali lagi, guys ya. Akan terjadi war. Udah, guys. Pasti milik Albert nih. Ini mereka kenapa gak mau kontes ya si Karinanya ya? Oke, si Ake, si Parsa udah ulti juga sih. Ini Baloski ngapain recall, gue tak kaget tadi. Masih cukup tegang ya bun dari kedua belah gold lane. Oh enggak didapatin sama seorang VN. Mereka bakal coba Finn lebih keras usahanya kali ini si dia pakai GB si Finn ya, biar si Cloud lane-nya tenang farmingnya gitu ya. Apa ya di cover biar. Sedangkan si 1-1 ini gak ada yang cover ya, gitu ya. Baloski baru datang si Baloski guys ya, Baloski. Dia tahu si Albert datang. Lebih baik pilih mundur gitu guys ya. Oke, di sini Baloski dijepit mati si Oke, si Clay langsung ulti kan. Wah, gila. Cedera. Wah, gila. Rame bener. Susah, guys. Lawan Faramis sekarang tuh dia ada tambahan darah gitu. Tambahan poin untuk hidup ya. Jadi gak mati dulu gitu. Oke, di sini R7 ngeblokir minion. Ini match ketiga, guys ya. Kalah menang. Kalau misalkan Geek Fang menang, Geek Fang dapat poin. Kalau misalkan RK kalah, RK gak dapat poin sama sekali gitu ya. Jadi ini match terakhir, match ketiganya gitu. Ini comeback sih kalau gue bilang kalau misalkan RK menang ya. Awalnya tuh RK dibantai guys yang match pertama gitu. Wih, langsung disamperin dong. Hero apa aja deh pokoknya. Di saat lagi Leomord tidak dipakai, dia pakai Leomord. Ya kan? Faramis gak ada yang pake, di samping dia pake Faramis. Tidak ada yang pake. Putra Petir. Putra Petir siapa, cok? Oke. Okay. Ini emblem mereka, guys. Mungkin dari emblemnya sendiri sekarang ya, kita tahulah bagaimana. Wow. Ngapain ditarik, cok? Si VN belum ulti, kan? Belum ulti, cok. Ini kalau gue bilang sih, masih menang RK sih, masih ini kalau gue bilang. Karena RK menang menguasai banget, cok. Ini sayang banget Karina ya, garbani kontes guys. Wah gila, Albert 3 kali 3 match. 3 match Albert pakai AK ya guys. Tapi yang gue heran katanya MPL global ban. Tapi mana guys ya, gak ada cok.
bagus terhadap Skylar, walaupun dari segi owning ya aku lihat sih kayaknya dari segi Oke, mau diganggu kah? Sadera sih, tapi enggak banyak lah, enggak sebanyak di game pertama owningnya. Oke sih, si Claudia balik dulu ya. Inisiator. Karena menurut Claudia itu bahaya banget. Oh, enggak jadi balik. Ini si Aljura yang pakai Valentine ya, ini harus dia tuh ultinya harus dimanfaatin untuk mengambil ultinya Faramis. Kalau enggak bakal resiko banget, guys. Oke, apakah kan Warman yang akan terbang? Wah, si VN datang menyelamatkan si Claude guys ya. Gue belum lihat Warman terbang guys dari tadi ya. Ini cedera nih, ngeri juga ya. Oke, skill 1, skill 2. Telah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Geekfam. Wih, Rico-nya gitu dong, Cok. Terus-terusan di cover habis-habisan sih. Mereka tahu mereka gak boleh kehilangan Skylar. Sama seperti di game pertama. Mereka gak boleh. Jadi Rico-nya balik lagi gitu, guys. Cicil darah, guys. Tapi Skylar balik lagi sepertinya. Masih punya Battle Mirror Image. Dan Kadira belum bisa untuk dapetin momentum di area bawah. Oke. Baluski dibantai rame-rame. Ada seorang Albert tapi Clay masih punya Feather Eye Strike. Luke yang sudah terlihat untuk ini ultinya si Clay sayang banget guys ya kepake buat Esmeralda yang kita tahu skill satunya itu nambahin HP gitu buat dia. Baluski mati ini. Mati nih guys. Oh enggak. Di sini Warman apakah akan mati 1-1? Wah gila sih. Ditarik cok. Kali ini Pin terpaksa ulti guys. Oh! Gak di ulti cok! Oh Valentin dapat ultinya guys. Wah kiki malah nih Erki kalah guys. Dipancing cok. Tadi gue kira dari Finn pengen pakai altarnya tapi ditahan dan ternyata dia ditahan tadi Finn guys harusnya jangan pakai jangan kayak edit ulti sih menurut gue. Tadi enggak ada minion juga sih sebenarnya yang jalan karena mungkin udah di clear terlebih dahulu ya dan ini kayaknya dapat si Geekfam guys kali di lord-nya. Turtle-nya maksud gue. Turtle-nya dapat. Wah gila sih ini. Masa RK kalah gitu guys ya. Ini skornya udah beda 3 cok comeback kali bisa kali. Ini sayang banget loh. Match pertama harus merelakan poin melawan Geekfam guys. Dimana kita tahu Geekfam tuh sekarang tuh reformnya gede. Apa reform pemain maksud gue guys ya. Jadi ngeri loh. Dulu dia gak ada poin guys season kemarin guys. Oke di sini apakah Skylar bertukar. Ini agak ngeri guys ya. Kita tahu kalau dia tuh gak bisa cuk menangin lawan Esme gitu. Wah gila. Dipancing-pancing guys ya. Baluski ulti angin, ulti Natalia. Wah rame banget cok, mereka rame banget. Mereka masih berani kah? Wah the pick. Langsung di ulti dong, tapi sayang banget ultinya harus tukar dengan ultinya 1-1 gitu. Jadi VN tuh udah gak ada ulti guys. Mereka udah enak cok buat inisiasi si pemain RK nih. Mereka udah berani maju guys. Karena gak ada ulti gitu. Tapi terlalu cepat sih ultinya si Faramis keluar guys ya. Oke, cedera masih dengan ulti cedera. Oke, di sini kalian datang. One one datang. Cedera. Dia udah ulti guys, si Waman guys ada ulti lagi. Gitu. Wah, anjing enggak. Wah, gila sih ini ngeri banget cok cederanya cok. Wah, gila sih ini kalau kalah sih enggak ngerti lagi sih gua. VN jangan terlalu maju VN. Maksudnya jangan kasih pressure buat Warman ngehit gitu. Terus sayang cok. Ya beda dengan game yang pertama di mana targetnya cuma 2. Sekarang game-nya 3 target. Clay, Finn, dan juga Skylar. 3 hero yang notabene cukup tipis. Ini sih udah terlalu enak Warman-nya cok. Free-free banget gitu. Terbang gratis. Dia tuh kayak apa ya namanya ya? Kayak ngebuangin ultinya Finn itu worth it loh guys buat Warman guys. Ini dia kayak bebas banget itu. Ini saya galet Baluski. Saya galet Baluski. Ini cedera nih ngeri juga cedera guys ya. Gimana gak kurang pas gitu guys menurut gua kalau Finn tuh tukar dengan seorang ulti 1-1 gitu. Finn tuh bisa menyerbakan 5 orang guys. Kalau ditukar ultinya 1-1 ya kurang worth it lah. Yang penting Finn tuh jangan terlalu maju lah gitu. Belakang aja cok gitu. Ya
kalau Shadow Timbers ya masih murah. Oh, Crystal mah. Karena dia Romer Mac kan. Ini ngeri loh cederanya, cok. Lama-lama, cok. Baloski mati, Okay. Mereka Esmeralda, gak tau kemana. Okay, cederanya. Okay, nice banget. Pas banget ultinya dari seorang Finn. Mereka salah, guys. Karena Esmer itu terlalu di bawah gitu ya. Si lakenya ya. Jadi si RK ini bisa memanfaatkan lotnya dengan baik gitu. Keren sih. Ini seru, cok. Baloski tadi salahnya beberapa kali, guys, karena dia tariknya nggak dapat gitu. So far so good untuk kedua tim ini, mereka masih. Tapi ini lot pertama masih bisa di defend. Masih santai lah gitu ya. Okay, lotnya kayaknya gak ada yang berani jaga gitu. Ini Albert udah ngeri banget, cok. Level 14. Okay, cedera masih clear slotnya sama Valentin. Si Lujura cedera gak tau orang mana nih, guys. Gua tau si cedera orang mana, guys. Tapi di sini RK bakal dapat 3 turret kayaknya. Dari bawah mereka tuh nge-pleasure, bener-bener nge-press banget gitu. Habis clear atas, bawah. Habis itu ke bawah, habis clear atas ke mid, ke bawah lagi. Ini ketahuan, cok, mati si mati, guys, si Karina, guys. Mati, cok, gila, cok, comeback, cok. Skylar bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke bakal coba dikejar-kejar Finn, bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke. Biar Skylar ini enak banget, cok. Kalau kalian mau pakai Cloud itu, pakai yang itu, guys, ya, nyedot HP itu. Ini lagi free banget, cok, si Wanwan, cok. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari seorang Wanwan dan berhasil menjemput dengan aman, selamat Santoso. 3 turret mereka hilang, guys, ya. Mereka hilang 4 turret. Mereka kali ini tertinggal Rp2.000 satu buat turret. Oke. Gila, so, ini sih comeback banget, cok. Tadi awalnya tuh Finn terlalu maju, guys. Kalau enggak mah dia menang sih, Ya, masih tetap sama sih karena. Oke, di sini Esmi janda, tapi ini game-nya bakal sengit banget menurut gue, guys. 20 menit ke atas lah gitu buat menangin. Buat menangin game-nya sih. Maksudnya kalau misalkan RK mau menangin butuh 20 menit. Kalau misalkan Geek Fam mau menangin butuh 20 menit juga, guys. Oke, Albert tuh ngapain ya? Ini ngapa lah nih si nyamuk nih? Di sini Valentin belum dapat ultinya Faramis, jadi aman. Dia harus benar-benar ngegangguin Clay-nya sih. Karena dia bakal jadi sandbag di area belakangnya. Jadi okay. Yang penting tuh Valentin tuh jangan dapetin ultinya si VN ya. Lord udah muncul. Kalau misalkan ini Luka gak ikut, mereka benar kalah, guys. Karena Albert tuh benar-benar paksain harus slot gitu. Luka gak ikut, kalah mereka, guys. Luka berani blok minion lagi. Udah, cok. Ingat loh, ini mereka Luka harus ikut, guys. Nah, gue udah bilang, cok. Oh, Lujura mati, cok. Oh, masih selamat, cok. Gue udah bilang Luke tuh harus ikut. Dari tadi Luke tuh ambil minion terus, guys, di bawah, guys. Gak bisa, cok. Luke tuh harus Luke yang main Esme ya. Itu Luke ninggalin terus gitu. Nah, menang, cok. Menang, cok, RK, cok. Luke, lu gak boleh, cok, ngeblok minion. Udah waktunya lot. Ya lu gangguin lah dari awal gitu. Itu salahnya Luke menurut gue, guys. Dia terlalu kayak nge-clear minion, ngeblokir minion gitu. Padahal itu cara lama gitu. Ini Akai loh, cok. Di sini Skylar benar ngamuk banget, guys, ya. Wah, gila, cok. Skylar Akai, guys, combo gila, guys, ya. Akai ngehimpit mereka, Skylar nembak, guys, dari belakang gitu. Combo yang gila, guys, ya. Skylar dan juga Albert, ya. Gak bisa lagi, guys, ini atas pasti pecah, cok. Ini jadi lapangan bola tuh, guys, ya. Gila sih, combo yang bener gila, guys. Combo Skylar dan juga si
Alberto ya. Ini harus end sih. Bisa sih end sih. Jangan itu biarin aja sedikit anjir. Oke oke sih. Aduh duh. Obaman terbang, cok. Obaman terbang, cok. Wah, jadi lapangan guys udah ya. Gara-gara ini Luka nih terlalu itu loh, terlalu ngasih minion, cok. Mana bisa lah mereka di face 4 itu. Mereka ada tank si Akai, ada Faramis enggak mati, bikinnya enggak mati. Belum gitu ada si tukang eksekusi tis, Skyler gitu. Ini ber GB si Akau Demar, guys. Dia balik lagi guys, dia balik lagi. Set. Mereka harus bisa kasih surprise untuk Arkehosi, jangan sampai. Ini ngapa lah nyamuk ganggu gua, guys? Posisinya berbeda dan langsung timpanya di inisiasi. Aduh, nyamuk, cok. Aduh, banyak banget nyamuk. Ini mereka nunggu lord ketiga sih. Lord ketiga menit 18 muncul dah end langsung, guys. Siapa yang dapat dia yang menang gitu. Udah cukup. Sebenarnya Clay itu jadi tugas ya kalau enggak Hans Luke sih sebenarnya. Iya, Hans Luke. Jadi emang ini combo yang gila, cok. Claudia lagi di GB banget. Kelar untuk dia yang berbahaya, dia yang malah bisa hilang. Tapi gila sih, R7. Yang penting Skylar tuh jangan di mati dulu, guys. Cloudnya Skylar, cok. Ini Cloudnya bakal laku banget. Cloudnya bakal first pick, anjir, guys. Dia niat untuk one by one situation. Dan lihat recall keluarkan, lihat item dari seorang Skylar. Dia enggak peduli sama yang namanya Esmeralda. Skylar itemnya tuh guys ya, item Skylar tuh guys ya. Dia pakai Hepatitis guys, tanpa sepatu, cok. Dia pakai spin sih soalnya sih, ini gue kasih ada ya. Oke, Baloski ulti. Ya ampun, cok, mati Albert, anjing Albert sih. Simon mati, cok. Wah, R7 mati ini. Anjing si Skylar udah mati, anjing ini bencana. Muntur bercanda. Ini bencana, mau untuk bercanda guys ya. Mereka lang, mereka menit 18 baru lot sih, yakin gue sih menit 18. Mereka langsung clean dulu gitu. Mereka mau narik si VN guys, VN mati, cok. Apa lah VN gak mati, gak mundur. Ya ampun. Mereka langsung lot nih guys, mereka langsung lot nih. Masih mau lebih. What? VN? VN cepet banget hidupnya, cok. Untung dapet si Luka, guys. Mereka gak bisa lot, guys. Mereka gak bisa lot. Karena si Baloski sekarat, mereka harus menunggu. Tapi, mereka berani kontes di lot, guys. Aduh, mereka langsung lot nih. Nah, ini bencana nih. Season 6, mereka punya Finn moment. Iya. Season 10, Albert moment. Benar. Finn juga tadi sebenarnya dia maju karena dia tahu dia masih punya stack dari pasifnya dia. Albert lagi. Mereka di atas hampir jebol. Mereka pilih atas jebol. Apa? Lotnya diambil. Oke, retribusi tapi kali ini mau bocor. Retribusi di sop. Oh, gila Albert, cocok. Gila sih ini sih. Wah gila, tadi harusnya mereka langsung lot kali ya. Satunya nggak lot gitu maksud gue guys. Satunya nggak lot. Gak usah tunggu menit 18, udah eksekusi aja gitu. Karena menit 18 kita tahu evolve lot guys ya, lebih kuat gitu. Tapi mereka sayang banget gak habis, gak manfaatin momen ini, cok. Wah gila sih ini sih, gila. Mereka ini susah nge-defend, cok. Pertama mereka tuh ada dua nyawa gitu. Maksudnya Ers apa si Faramis guys yang kasih dua nyawa. Menit 19, Lord sudah dewasa dan sudah bisa bikin kecewa. Tapi Albert telah memberikan sedikit informasi. Dua player mereka sebelah kiri. Sadera, ini gak boleh. Si Fan pasti belakang guys, karena dia takut si Eljura ini ngambil ultinya gitu. Kalau gue juga gitu sih, pasti belakang tuh ending sekarang tuh 2 hit doang. Clay telah memberikan ultimate-nya. Ini membuat Clay tidak memiliki lagi beda efek Baloski. Oke. Skylar kayaknya mau ngambil guys. Gue udah lihat dia kayak mau ngambil. Oke, Skylar masuk. Gue udah bilang guys, anjing comeback, cok. Ngeri loh. Oke lah guys, sampai jumpa lagi di next content. Selamat untuk Red.
strike Geon. Nice try untuk Geekfam ya.